Ini adalah video ringkasan Vega Setir Putih kemarin yang suaranya kasar, dan di dalam video ini ada apa aja yang diganti dan juga beserta biayanya ya. Jadi penasaran? Simak terus guys. Ini ada Vega Setir Putih dengan keluhan di bagian mesin. Suaranya kasar banget. Ora kuat. Akhirnya goyang-goyang guys, simak terus guys. Kemudian yang sini kok melong semua, ini menandakan bahwa bagian sini itu lebih dalam ketimbang sini, alias yang bagian sini sudah aus lebih banyak ketimbang yang sini. Nah, kemudian dibawa ke tukang bubut, ini sama ininya dan juga lahernya, bilang sama tukang bubutnya, "Mas, dibikinkan lubang lahar di sana." Jadi nanti di sini ada laher, di sini juga ada laher, sehingga akan lebih kuat seperti itu ya guys. Goyang. Parah. Parah guys. Parah guys. Ini. Parah guys. Tuh goyangnya sampai begitu pula guys. Terus ini nih. Kamu lihat. Ini habis, ini tebel. Ya pantas tenaganya gereng-gereng banget. Tapi orangnya bilang tenaganya enak ya. Bullshit banget. Ada celah yang begitu dahsyat. Nih. Ini celah kanan kiri. Kanan kiri. Ini atas bawah. Mantap. Bagaimana tidak bunyi? Yang gini aja ada bunyi nih. Oke. Ini pistonnya saya pakai original, ini sudah diperbes ya. Ganti ininya nih, dindingnya. Liner. Ini. Biaya perbesnya 150 kurang lebih. Dan ini juga post clip sudah diganti. Dan ini laharnya sudah terpasang, biar lebih jelasnya nanti ya pas di bagian perakitan piston aja. Ini setang piston saya pakai merek ini guys, sengaja saya pakai merek ini untuk menekan biaya biar nggak terlalu mahal ya. Laharnya kanan kiri saya pakai yang original ini. Laharnya kanan kiri saya pakai original. Laharnya aja dua ini 100.000. Kemudian ini setang piston ke sini dong. Nah, ada packing satu set. Ini seher atau piston kit ya. Ini di dalamnya ring. Dan ini untuk boss clapnya. Dan ini kampas ganda. Kampas gandanya saya pakai gunung kembar. Jadi yang original cuma laher sama piston. Untuk yang lain-lain pakai yang aftermarket aja untuk meminimalisir biaya yang sudah sangat membengkak, guys. Ini Vega ZR yang dibongkar. Ini sedang saya antar ke rumah pemiliknya ya. Suaranya sudah halus dan mesin juga sudah sehat ya. Kita coba hidupkan dulu guys. Dengarkan suara mesinnya. Ini posisi di Desa Karangkemiri, Kecamatan Jeruk Legi, Kabupatennya Cilacap.
ini motor pas itu saya ambil di rumah orangnya, kemudian ya setelah jadi ini saya antar lagi ke rumah pemiliknya juga ya. Suaranya sudah halus, dengarkan saja. Untuk biaya yang diperlukan untuk menarik ini motor, itu ini motor aja ya, ini motor itu habis 1.600.000 cash. Sudah berikut sama oli dan juga perbaikan starter ya. 1.600.000 sudah bersih semua guys. Pemilik motor tinggal pakai aja. Berminat buat turun mesin? Silakan hubungi saya guys. Biar motor saya ambil, kemudian nanti selesai bisa saya antar lagi guys. Jadi tidak perlu repot-repot pulang pergi guys. Semoga bermanfaat.